akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan ceritakan kepada kamu 6 perkara ini. Khususnya zaman sekarang dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi, klik saja dalam kita punya handphone, kita akan dapatkan macam-macam maklumat. So kita nak tahu apa hukum, masukkan dalam apa Google. Kata Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin, zaka'un, wa hirsun, wa bulghatun, wa ijtihadun, wa bulghatun, wa irsyadu ustadhin, wa tuli zaman." Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kau tak akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan ceritakan kepada kamu 6 perkara ini. Yang pertama, zaka'un, kecerdasan. Ya, ini ada otak untuk boleh berpikir dan boleh paham. Ya, kecerdasan IQ itu relatif. Ada orang cepat tangkap, ada orang yang lambat tangkap. Tetapi selagi dia boleh paham, boleh memahami ilmu, maka di situ dia memiliki kecerdasan, memiliki alat untuk memahami ilmu. Berbeza dengan orang yang tidak waras, maka tak boleh untuk mendapatkan ilmu kalau dia gila. Zaka'un wa hirsun, mesti ada semangat untuk mencari ilmu. Semangat mesti ada. Umpama orang yang dia mencari sesuatu yang berharga dan dia semangat untuk sampai kepada cita-citanya atau sampai kepada apa yang dicarinya, macam itu juga seseorang itu ketika mencari ilmu. Berbeza dengan orang mencari ilmu kalau tidak ada semangat. Belajar dekat madrasah, dekat pondok. Apa sebabnya? Disebabkan mak bapaknya suruh. Apa sebabnya? Dah tak ada tempat lain nak terima dekat nak belajar, ya masuk pondok dah. Semangat bila mana tidak wujud, keberkatan ilmu itu kurang untuk didapat. Kata ilmu ini, ilmu kalau boleh berbicara, dia akan mengatakan, "A'tini kullak asa u'tika ba'ti." Ilmu itu bahasa lisan halnya, kalau boleh bercakap, dia akan mengatakan, "Beri kepada aku apa saja yang kamu punya, aku akan beri sedikit daripada yang aku ada." Karena mahalnya itu ilmu, perlu pengorbanan. Harrison punya semangat. Semangat ini dapat diterjemahkan dengan kesungguhan, kerajinan, menghafal, mutala'ah, hadir majlis, fokus, ketika belajar itu sungguh-sungguh ketika datang, ketika belajar tidak sibuk dengan handphone, dan seumpamanya. Jadi memberikan konsentrasi yang penuh kepada ilmu. Zaka'un wa hirsun, kemudian wajtihadun, rajin. Tekun, wabulghatun, duit, 4, wa irsyadu ustadzin, petunjuk guru, 5, wa tuli zaman, dan waktu yang lama. Ini 6 tip untuk kita mendapatkan ilmu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Di antaranya yang kelima adalah irsyadu ustadzin, petunjuk guru. Ini pun Nabi Musa pun cari Nabi Khidir untuk diambil ilmunya. Oleh hadza kata Al-Imam Ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ini ilmu adalah agama kamu, hendaklah kamu memastikan daripada siapa kamu mengambil ilmu. Memastikan siapa orang yang kita ambil ilmunya. Ya, kita perlu memastikan kepada siapa kita mengambil ilmu. Bukankah kita juga diperintahkan untuk mengambil manfaat dan hikmah daripada siapa saja? Al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah ini perkara berharga yang hilang daripada orang beriman. Jumpa di mana saja belum mengambilnya. Khudhil hikmata walau min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah kata-kata hikmah atau hikmah itu walaupun keluar daripada siapa sahaja. Hatta keluar daripada mulut perompak contohnya. Kalau ada kata-kata hikmah, maka perlu diambil juga.
seperti ada satu perompak itu dia merompak kafilah yang sedang berjalan. Di tengah-tengah kafilah itu ada seorang alim yang baru kembali daripada belajar, dan apa yang telah dipelajari itu dicatat dalam lembaran-lembaran dan diletakkan dalam bag atau goni dan diikat di situ. Maka diambillah goni itu oleh perompak. Kata si alim mengatakan, bagi kepada aku goni itu, apa saja yang aku ada selain daripada goni itu aku beri kepada kamu, tapi goni itu jangan. Kata perompak, mesti dalam goni ini ada sesuatu berharga, yang lain akan dikasih dan goni saja tak mau dikasih. Kata perompak, apa yang ada dalam goni ini? Kata si alim mengatakan, itu adalah hasil catatan-catatan yang aku belajar. Kata perompak, kalau aku ambil ini semua, kamu tidak ingat apa yang kamu catat? Katanya, aku tidak ingat. Kata perompak, kalau begitu buat apa kamu belajar kalau ilmu kamu ada dalam goni? Di situ dia akan keluar kata-kata, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, di hafal. Bukan fis sutur, bukan dalam catatan. Akhirnya dia dapat kata-kata hikmah daripada perompak. Ya, walaupun demikian, mesti seseorang itu memiliki neraca yang cukup untuk memastikan mengambil ilmu daripada siapa sahaja. Bila mana cukup syarat untuk mengambil hikmah daripada sesiapa sahaja, ambillah kata-kata hikmah hatta daripada musuh. Akan tetapi, bila mana seseorang belum cukup memiliki timbangan atau neraca untuk membezakan atau untuk mengambil ilmu daripada siapa, dan dia tak tahu, maka baik dia memastikan terlebih dahulu siapa orang yang kita akan belajar daripadanya dan kita ambil ilmunya. Jadi dua keadaannya. Kalau dia orang yang sudah memiliki asas, memiliki neraca, kekuatan untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah, maka silakan ambil ilmu daripada siapa sahaja. Tapi bila mana dia tidak memiliki, hendaklah dia memastikan terlebih dahulu daripada siapa dia mengambil ilmu tersebut. Kata Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya, la yu'raful haqqu birrijal, walakin i'rifil haqq ta'rif ahlahu. Kamu tidak akan mengenali kebenaran melalui orangnya, tapi kenalilah kebenaran itu, kamu akan kenal siapa orang yang benar. Artinya di sini mengajak kepada kita supaya kita betul-betul memilih dan selektif di dalam mengambil ilmu dan daripada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hikmah yang perlu kita ambil daripada ayat yang ke-60 tentang mencari ilmu. Kita tak sampai 61. Tak apa, yang penting mukadimahnya dapat kita petik beberapa faedah daripada ayat yang ke-60 tentang Nabi Musa yang berjalan untuk mencari ilmu daripada Nabi Khidir. Naam. Wa tuli zaman, dan terakhir kata Imam Syafi'i, tuli zaman, waktu yang lama. Kata Imam Syafi'i kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Musa di sini, walaupun aku menghabiskan masa hukubah itu saya katakan tadi kan plural. Kalau singgalnya mufradnya hukbah 80 tahun. Kalau jamaknya 80 tahun ya paling tidak kali 3. 80, 160 tambah 80, 240. Yakni kalaupun menghabiskan masa 240 tahun untuk cari guru belajar, maka aku akan tempuh masa itu untuk mencari guru dan mengambil ilmu. Ianya adalah menunjukkan berharganya ilmu dan pentingnya untuk berguru. Waktuli zaman. Kita punya zaman agak unik sedikit. Disebabkan oleh karena mudahnya orang untuk mencari informasi dan mudahnya orang melantik dirinya menjadi orang yang berilmu. Yakni
kalau dia baru belajar atau baru insaf, baru dengar 1-2 ceramah atau baca 1-2 kitab, esok dah nak berdakwah, esok nak berceramah dekat mimbar. Tunggu dulu. Kita ini kalau baca buku ilmu pergigian, tak boleh esok kita buka klinik untuk apa mengobat orang kalau sakit gigi. Ilmu ini berharga, perlu untuk dikaji, difahami maknanya sampai mengerti betul-betul, baru dia boleh untuk terjun dalam bidang ilmu tersebut. Faham dong? Khususnya zaman sekarang dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi, klik saja dalam kita punya handphone, kita akan dapatkan macam-macam maklumat. Sehingga dengan begitu kita sudah jadi apa, dah pilih yang suka-suka. So kita nak tahu apa hukum, masukkan dalam apa Google. Google ada 4-5 pendapat. Aku rasa yang senang ini yang inilah. Ini jadi kacau dah. Dah kalau tak punya basic dan asas, dia akan ambil yang mudah-mudah sehingga keliru tanpa sedar. Hada berkenaan dengan pentingnya mencari ilmu. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan dianugerahkan oleh Allah amal dengan ilmu, dan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang berilmu. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin.